Sudah siap ini dinyalakan, sudah lengkap, siap berangkat. Ada. Leder ae. Kesusu meneh Mas, Mas meneh ndi? Kayak Mbak Gladys iki lho. Orang ngegas, orang rem, pan glender ae uripe. Apa adanya. Perjalanan selanjutnya tinggal mengikuti bis di depan itu. Bis di depan itu berisi anak-anak SDN 1 Kalisari. Mereka melanjutkan perjalanan ke tempat wisata selanjutnya. Kemanakah mereka? Wis ora urus, sing penting ngetutke wae. Dalane nek ndek mau awal wingi kae dalane munggah terus saiki dalane karek anjor glender wae. Iki ya Mbak Gladys iki orang gak no mesin guys. Mobile iki trimo mati gak dinyalakno. Pokman karek meluncur mengikuti pergerakan bis yang ada di depan. Wis kaya uripe dhewe ngene iki sing penak ya ngene iki. Ra perlu ngegas, ra perlu ngerem. Pokman glender wae mengikuti alurnya. Anak-anak ning kono iku lagi do nyanyi-nyanyi mesin jerubis. Wis bahagia pokman. Jenenge wisata ya harus membahagiakan diri. Aku terima mantau komburi kaduan ini kobuntute karo dikebuli kenalpot. Sing penting podo bahagia nih. Ayo mbok bedek bar iki aku karo anak-anak amin inti guys. Ngerti pora ngkuk nek wis tekan tetep tak ceritani. Yang penting yo mengikuti kini bisa menggak guys, mendamaikan pikiran ini. Lanjut terus Pak Mangkas, rasa khawatir Mbak, rasa khawatir Pak Sobek. Urip wis ana sing ngatur dalan, yo wis ana jalur. Sing penting manut jalure, tekan panggone selamat sampai tujuan ini. Rak ngono to guys. Lah iki tempat wisata selanjutnya. Air terjun Jumok. Jumok waterfall. Nah, iki ning sebelah kene ngarep pintu masuk iku ana tempat pemandian air hangat, tembek toilet umum. Lah ning kono ana bakul jajan. Ambek sebenarnya ku toko souvenir iku ning kono. Iki anak-anak wis mulai do teko, wis mulai bergabung dengan rombongan. Hai anak-anak lagi foto bersama. Kaosnya seragam. Oke, Mbak Gladys, Mbak Ana. Hai guys, siap basah-basahan guys. Barangnya guys. Oke Mbak. Masuk melalui pintu gerbang air terjun Jumok. Ada apa aja ya? Wah, pemberacak banyune guys. Senengnya air terjun, waterfall.